Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya, Bang Biki, ya. Bang Biki Official, channel segala usia. Kali ini saya kembali hadir dengan tema trading saham anti nyangkut. Ya. Kalau sebelumnya di 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saya juga membahas ya dengan tema yang sama, beda emiten. Kali ini saya sedikit ya pembukaan pagi dengan semangat sebelum jam 9 ya. Ini bagaimana? Nah, strategi saya profit konsisten dan trading saham anti nyangkut. Kita ikuti yang berikut. Pada video sebelumnya saya bahas ada plan A, plan B, plan C. Ya. Pada video ini hampir sama, ya plan A, plan B ini. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah kapan masuk. Ya, kapan masuk dan kenapa berani masuk. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Ini emiten ASII, Astra International. Nah, tarik untuk masuk. Kenapa? Kita lihat yang aslinya. Oh, ada satu lagi. Berani masuk. Nah, ini. Kemudian, kapan jualnya? Nih. Yang merah. Lingkaran merah. Ini jual. Atau yang di atasnya lagi. Ya, pada tahap berikutnya. Itu nanti. Ini yang 2 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu. Kita bahas. Kita evaluasi hari ini karena udah terjadi. Kalau bulan lalu, 2 bulan yang lalu mungkin baru prediksi. Kalau saya masuk di sini, profitnya, peluangnya di sini. Terus resikonya di sini kan gitu. Oh ya, sebelum ke yang real, ini peluangnya. Bila ya Anda masuk di harga 4.730 dan menjualnya di 4.000 berapa? Di 5.525. Profitnya berapa? Dalam waktu 44 atau 45 hari, 1,5 bulan. Profitnya 16%. Selamat bagi Anda yang sudah mengambil, yang sudah action masuk di harga 4730 dan take profit di 5525. Berapa persen? 16,75%. Lebih besar lagi apabila baru dijual atau take profit kemarin di harga 5975. Itu 26% lebih. Luar biasa. Selamat bagi Anda yang sudah mendapatkan ya. Apakah saya termasuk? Mudah-mudahan. Ya, sebelum dilanjut, jangan lupa sentuh loncengnya, aktifkan loncengnya, dan subscribe bagi yang belum. Agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengisi konten-konten yang bermanfaat untuk Anda. Jadi kalau kita ngambil di harga 4.730 itu profitnya sekitar 26%. Oke. Kalau di sini berapa? Kalau di sini ya itu kalau jualnya di harga ini, kalau jualnya di harga ini beda lagi. Ya, di atas 10% yang jelas dan ngambilnya di sini. Oke, saya mau bahas sedikit strategi saya. Kenapa ketika harga di harga berapa tadi? Nah, ini 4 berapa? 4730. Atau lebih tinggi sedikit berani masuk. Karena di sini udah ada tanda-tanda, ada indikasi bakal balik arah. Berdasarkan data 2 minggu, 4 minggu sebelumnya. Ya. Di mana ketika menyentuh harga berapa? 4710
tidak melanjutkan penurunan, malah naik dan ditutup pada 48.40, terus naik lagi. Ya, walaupun tidak berlanjut naik, nah, turun lagi sampai harga berapa? Nih, yang merah, harga 47.30, terendah. Terus hari berikutnya 46.40, terendah, tapi ditutup 48. Ya, di sini ditutup 48, di sini juga ditutup 48. Ini menunjukkan ya dua periode-periode ini dan periode ini tidak terjadi penurunan atau justru terjadi pembalikan arah. Oke. Nah, satu, dua. Nah, yang ketiga saya cenderung masuk. Ya, bisa pada harga 47. Atau biasanya nggak berani kalau terlalu rendah malah ya nggak berani ya. Tapi ketika sudah mulai naik justru mulai naik sedikit ya, karena kalau terlalu rendah juga khawatir ini masih melanjutkan penurunan gitu. Nah, saya strategi saya itu ngambil di hari berikutnya atau di jam berikutnya ketika mulai beranjak naik. Dan indikator lain adalah asing mulai apa? Akumulasi. Bandar juga, retail juga apalagi. Kalau udah tiga indikator itu plus candle peak-nya seperti ini masuk. Maka dari itu pada nih 1 2 3 hari ketiga berarti saya lebih cenderung masuk. Bisa jadi saya baru masuk di sini. Bagi Anda yang masuk di sini ataupun di sini untuk hari ini luar biasa. Bukan hari ini, kemarin ya. Untuk hari kemarin, kalau ngambilnya di 47, itu kalau dijual kemarin, itu sudah 20%. Ya, itu kalau ngambilnya di sini. Kalau ngambilnya yang sebelumnya di sini, lebih tinggi lagi. Ya, kalau ngambilnya 47.30 aja, sudah 26%. Selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan profit yang luar biasa dalam waktu berapa? 66 D. Bisa jadi ada yang jual di sini dalam waktu 45 hari. 40 D. Berapa? 16,8%. Nah, disinilah menariknya strategi apabila diterapkan dengan tepat sasaran. Nah, kadang-kadang, ya mudah-mudahan nggak sering ya, mudah-mudahan nggak sering sekarang ya. Kadang-kadang itu antara teori dan praktek itu berbeda. Karena itu penting sekali mengendalikan emosi saat trading. Nah, ini penting sekali. Karena technical analysis secanggih apapun dan fundamental analysis secanggih apapun Anda, kalau pengendalian emosi itu tidak dimanage dengan baik, bisa-bisa malah lebih banyak ruginya. Nih contoh. Ini Anda katakanlah beli di sini, terus jual di sini. Beli lagi di sini. Oke, beli lagi di sini. Nah. Ini misal belum tentu terjadi. Di sini nggak berani cut loss. Nggak berani take profit. Mau nge-hold, ya itu hak Anda. Ya. Tapi resikonya, apalagi kalau ngambilnya bukan di sini, ngambilnya di sini katakanlah, ya, daerah sini. Ini terlanjur tidak take profit. Tahu-tahu hari ini turun, dan turunnya melebihi ke sini. Minus berapa? Melebihi ini. Minus 7%. Kecuali Anda, kita, itu ya order cut loss. Dan saya, apabila ngambil di sini, baru ngambil, karena dari terlambat beli gitu, di sini masih ragu-ragu baru beli di sini, maka saya akan tentukan cut loss di mana? Di
daerah bawahnya, ya, di bawahnya sedikit. Jadi, kenapa? Karena ada kemungkinan akan turun sampai sama dengan ini. Ada kemungkinan, ada potensi. Apakah ini pasti? Nggak ada yang tahu. Ya, kalau saya tahu, udah nggak jadi apa, nggak banyak pikiran. Oke, yang jelas bagaimana mengendalikan apa emosi, mengendalikan emosi, ya, memanajemen ini, mengelola emosi, ya. Jadi bagi Anda yang mau hold ya di harga ini karena meyakini ini trennya naik, ya silakan. Ya. Yang jelas kalau saya ngambil di sini di harga berapa ini, karena ini udah dijual dan di sini terlambat ngambil, baru ngambil di sini katakanlah, saya akan kalaupun belum saya jual, saya akan apa? Akan cut loss. Bisa di harga ini yang sama menjadi break even point, bisa juga di harga ini. Sehingga minusnya sekitar 6%. Ya, itu. Intinya itu. Mudah-mudahan sih kalau Anda dan saya baru ngambil lagi di sini di harga 5 berapa? 5400 katakanlah. Kan di sini sudah dilepas, di sini terlambat ngambil. Ya, mudah-mudahan sih ini tidak terjadi penurunan yang terus. Tapi bagi yang belum atau yang sudah take profit, kalau terjadi penurunan terus sampai di sini, baru ngambil lagi, yaitu keuntungan bagi Anda. Keuntungan bagi Anda karena sudah melepas di sini, ya, dapat 17% katakanlah, terus turun sampai di sini, dan ada tanda-tanda balik arah, baru ngambil, yaitu keuntungan. Tapi apa akan terjadi seperti itu? Walau-alam, tidak tahu. Dalam hal ini saya juga tidak merekomendasikan untuk hold maupun untuk take profit maupun untuk cut loss dan lain sebagainya. Untuk masuk juga tidak. Saya hanya sharing bagaimana strategi saya. Alhamdulillah sekarang bisa profit yang konsisten. Dan kalaupun ada sekali-kali cut loss, yaitu agar tidak nyangkut. Berapa cut loss saya? Sekitar 5%. Buka aja. Ya, sekitar 5%. Oke, sampai di sini silakan beri komen untuk saran-saran yang progresif ya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan sentuh loncengnya, aktifkan loncengnya. Ya, agar notifikasi informasi video saya berikutnya nyampe ke Anda. Dan untuk subscribe ya, klik likes agar saya lebih bersemangat lagi dalam mengisi konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Salam sehat. Salam sukses yang luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.